Saya sekolah kelas 1, kemudian pindah ke Tanjung, kelas 4 baru pindah ke Cirebon lagi. Jadi emang saya tapi lahirnya di Cirebon, di Parujakan, deket banget Parujakan tuh stasiun. Berarti stasiun itu dekat situ. Nah, kalau kita lihat saya, kalau saudara-saudara saya, maka mau gak mau tradisi yang ada di Cirebon itu pasti nempel di saya gitu. Nah, pada waktu itu ketika saya masih kecil, saya sering kali nonton reok, sering kali nonton wayang, sering kali nonton cemeng. Nanti saya akan cerita cemeng. Cemeng itu sampai kalau nonton wayang tuh tidur gitu, tapi begitu goro-goro udah langsung langsung melihat apa yang terjadi di wayang itu. Terus cemeng itu menjadi bagian yang juga penting buat saya. Warisan itu adalah, warisan kita bukan harta, warisan kita cuma dua. Satu adalah utang, dua korupsi. Itu warisan kita sekarang ini. Jadi itu yang harus dilawan. Saya pikir kalau kita betul-betul ada di teater, yang harus kita lawan adalah itu. Kalau saudara-saudara berani, bikinlah penataan artistik yang bagus, naskah yang bagus, penyutradaran yang bagus. Dia akan membuat sebuah, dalam pengertian orang menyebutnya sekarang itu revolusi mental sebetulnya. Itu sebenarnya udah dari kapan-kapan udah ada. Itu seperti itu. Jadi kira-kira saya sih berharap terus sekarang ya saudara-saudara inilah yang kira-kira akan berjuang nantinya. Saya sih bentar lagi selesai.